bukan hak engkau. Kau takkan dapat hak aku. Kalau kau nak, ambillah. Aku sabar kau. Okey. Hidup ini ibarat seperti bola yang berputar berpandukan satu paksi. Kita yang memilih paksinya sama ada ingin berada di sebelah kebenaran ataupun yang batil. Sejak kecil lagi, aku telah dianugerahkan dengan kelebihan yang luar biasa, seperti ayahku. Hidupku bahagia di samping keluarga yang menyayangi aku. Sayangnya, kelebihan ini juga telah mengundangi kemauan kebencian dari seorang yang kuanggap sebagai saudaraku sendiri. Biarkan saya. Dah masa saya. Redakan saja. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak aku pasti bila benih kebencian ini bertunas. Ternyata pemikirannya telah menambahkan kegelapan di hatinya. Bat, kenapa ni?
Mak tahulah bab ni. Sedih tapi janganlah macam ni. Dah seminggu dah ayah meninggal. Mak sepatah pun tak cakap. Tuan Haji Ibrahim kata dia dan risau pasal kita dua. Kalau boleh, dia tak naklah kita dua anak duduk kat kampung. Dia sayang Bat, tahu tak? Dia sayang Bat sangat-sangat. Dia kata dia nak ambil Bat jadi anak angkat dia. Anak angkat? Sayang? Dia dah lah bunuh ayah. Eh, apa Bat cakap ni? Hah? Mak ni pun satu. Nak sangat dua rumah mewah tu. Dengar hak. Dengan orang tua tak sedar diri you. Tak! Sampai hati Mak, Bat takkan lupa pisa tanpa Mak. Bat akan balik tuntut milik Bat. Mak memang tak pernah sayangkan Bat. Benci Mak. Let's go to Monsieur Bat, bienvenue en France. Comment ça va? Bien, bien. Et la cam? C'est de la bonne. Faites-moi confiance. C'est gâté. Où est ma part? Je vous présente les gars. Monsieur François, Jules et Marcel. Je vous présente les filles. Bien, super. Servez-moi. Très bien. Voilà une bonne chose de faite. Santé. Amusez-vous bien tous. Et à bientôt, monsieur Bat. Salut. Merci. Kini semua dalam genggamanku. Tapi aku masih belum puas. Fantastic. Jatuh boleh. Cuma ialah Abah ni dah lama tak main jatuh. Abah suka merendahkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Temen lagi sekali ya. Kali ni betul-betul. Siapa menang dapat ulang. Boleh. Kita dah main banyak kali dah. Main lagi sekali. Asyik kau menang je. Kali ini aku mesti menang. Dah, cepat main. Hah? Abah buat apa sorang-sorang kat sini? Hang nak matches tapi Abah-abah tak ada. Nah. Hang suka kan? Abah, kenapa Abah-abah lama dah tak balik? Hang dah tak ada kawan lagi dah. Tak apa. Biar Abah temankan Hak main. Cek. Lawan tu okey nampak? Macam mana Hak pandai main catur? Macam itulah Hak pandai menguruskan perniagaan.
mengatur strategi perniagaan. Abah bangga dengan Hak. Bah, selama ni Mak Lang banyak bantu kita. Hak terima kasih pada Mak Lang sebab jaga kita selama ni. Ya. Kalau bukan Mak Lang, macam manalah kita agaknya? Mak Lang tu ikhlas jaga Hak dan Aina. Jadi Abah nak Hak juga kena balas budi Mak Lang. Hak kena jaga Mak Lang. Hak kena jaga Aina dan anggap Aina tu macam adik Hak sendiri. Kalau Abah ada, mesti Mak Lang gembira kan? Abah rasa bersalah. Mungkin sebab Abah tak menghilangkan diri. Dah lah, Abah. Dalam. Ada Non, ada Aina. Taklah saya sunyi sangat. Hak dah makin sibuk. Saya ni pun baru je balik. Non datang ni, duduklah lama sikit. InsyaAllah. Terima kasihlah Non, selalu datang jenguk kami. Masak untuk kami berdua. Sepatutnya Non yang berterima kasih dengan Tuan Haji. Selepas Abang Ilyas meninggal, Tuan Haji dah banyak bantu Aina dengan Non. Aina tu dah macam anak saya sendiri. Lagipun kan dia dah tak ada sesiapa. Apa salahnya kita bantu dia? Sejak Bat tak ada, dialah jadi teman Non. Nasib baik ada Aina. InsyaAllah, Non. Bat akan balik. Waalaikumsalam. Aina. Tuan Haji. Lama dah tak jumpa dengan Tuan Haji. Tuan Haji sihat? Sihat, Alhamdulillah. Ya.
Aina pun dah makin manis nampaknya. Oh, Aina ni sebenarnya rindu dengan Tuan Haji tau. Ya. Yeah. Rindukan saya ke rindukan hak? Dia orang macam adik-beradik. Saja dalam cakap dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Mak Lang? Baik, anak Mak. Sihat? Alhamdulillah. Lama tak datang? Kali ini Mak Lang tinggal sini berapa lama? Jangan cakap beberapa hari. Tengok dululah. Ya. Ya Tuhanku, pulihkanlah Tuan Haji Ibrahim. Ya Allah, berikanlah kekuatan pada hamba-Mu untuk menghadapi segala cabaran-Mu. Amin. Haji, bersabar ya. Kejap lagi dia sampai ni. Kejap lagi ya. Aina tengah telefon dia. Nanti nak pergi cari dia ya. Sabar ya. Aina dah telefon Hak. Dah, Mak Lang. Hak akan sampai kejap lagi. InsyaAllah dia sempat balik. Aku
Perhatian Mak bukan salah Hak. Kuat mana pun kuasa yang Hak ada, takkan dapat tandingi kuasa Tuhan. Itu dah ajar dia. Dan takkan ada apa-apa yang boleh menukarkan takdir yang ditentukan olehnya. Ajarlah Bat. Bat pun nak gerakkan benda-benda ni. Kuasa yang Hak ada bukan datang dari Abah, Bat. Datang dari Tuhan. Apa yang Bat ada, semua dah cukup. Alah, Tu Haji kerja lekuk ilmu. Tak guna pun kuasa yang Hak ada. Mak dia mati juga. Bapa jangan cakap macam tu. Segala kebaikan semuanya datang dari Tuhan. Dan bagi setiap pemberiannya, syaitan akan cuba kaburi kita dari mensyukuri anugerahnya. Pilihan terletak di tangan kita. Yang pentingnya, hati kita. Awak siapa? Tuan Haji. Bat? Bat ke ni? Lama tak berjumpa, kan? Dah besar kau, Bat. Alhamdulillah sempat Hak balik. Ba. Apa, Ba? Tolong selamatkan Ba. Dengan kuasa yang Hak ada, Hak boleh tolong, Pak. Inilah masanya, ha? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Encik ni siapa? Mak tak kenal ke? Lama tak balik. Mak tak sayang Mak. Mak tak rindu Mak. Sebab rindulah. Mak datang Mak. Mak nak bawa Mak pergi. Kemana? Mak kan suka rumah mewah. Rumah yang besar.
Sekarang ni, Bat dah ada semuanya, Mak. Milik Bat. Milik Mak juga. Tapi, Bat, kan Mak dah kata tu semua tak penting. Yang penting, Bat dah balik. Nanti kita pergi jumpa Hak, ya? Lagi-lagi Hak, lagi-lagi Hak. Tak ada kena melain selain Hak. Bat, sampai bila Bat nak cemburu? Kan Mak dah cakap Mak sayang Bat. Kita sungguh sayang Bat. Bat tahu tak, Tuan Haji dah meninggal. Orang tua tu memang patut mati, Ma. Bat, tak baik cakap macam tu. Sebab dia bunuh ayah. Dah cukup. Dia rampas Mak dari Mak. Bat, cukup. Mak tak mau dengar ni semua. Bukankah Mak suka orang tua tu? Bat! Never! Never. Never. Simpanlah kuasa engkau itu dalam kubur baik-baik. Singgah sekejap ya kat sini, Aina. Dah lama tak balik. Hak, kita balik esok aja ya. Mak Lang rindulah rumah ni. Jom naik.
Dia mana selamat? Okay, okay, okay. Nanti I call you. All right. You're late. Kenapa you selalu lambat? Hah? Dari mana? Jangan tanya. I call you banyak kali. You tak jawab. I was on the other line. So? Tak boleh jawab call I? I order semua ni. Your favourite, kan? Dah sejuk pun. Saya tak ada selera. What's wrong with you? Hah? Kenapa you dah banyak berubah, Bat? Cukup, Zara. Apa yang cukup? I said enough. What? What? Shut up.呢个 trip 聊得开唔开心啊？跟得你嘅一定开心啦！你开心完，你都令到我开心噶。你想我点啊？你拣嗰个又靓仔又叻仔，搞掂之后，我要你帮我好好服侍佢。嗯，包喺我身上。唔夠飛機。你啲濕水嘅啫，你都得噶。我拍，一定得。上車先講啊。泰國嗰邊點啊？冇問題，我辦事，你放心。啲貨咧？靓货，后边嗰个送俾你噶，多谢。Dia pergi mana? Pagi baru balik. Tinggalkan saya seorang kat rumah ni. Sayang saya ke, Bat? Seriously? Why, Zara? Why? Jawab, please. I nak you buat sesuatu untuk I. Balik kampung I. Cari hak. Siapa hak? Jangan tanya.
I nak you ajak datang sini. Buat apa saja, asalkan dia datang. Just go dan cari mak I. Selama ni tak pernah cerita pasal diorang dekat I. And now you nak I cari diorang. This is the only chance for you to meet my family. Bila lagi kan? Takkan I balik seorang? I nak cakap apa? Especially to your mom. Look here. You boleh cakap I ni. Teman you ke? Tunang you? Tapi yang penting sekali, bawa hak datang sini. Dan bagi kota ini kepada dia. Tak tidur lagi? Belum. Aina? Tak boleh tidur. Teringat apa yang berlaku. Hak pun sama. Segala yang berlaku, semuanya ketentuan Allah. Hak betul-betul takut. Betul-betul hak takut bila tengok orang ambil Aina. Sedaya upaya hak untuk selamatkan Aina. Walau apa pun yang berlaku, hak tak boleh. Aina tanggungjawab hak. Hak tak mahu kehilangan Aina. Hak? Aina nak tahu. Hak anggap Aina macam adik hak sendiri. Yang risau. Hak akan jaga Aina. Masalah. Kasih. Mak Lang, ni Cik Zara nak jumpa Hak. Assalamualaikum Mak Cik. Waalaikumsalam. Saya panggil Hak. Jemput minum. Tak apa Mak Cik, tak payah susah. Ni siapa Mak Cik? Itulah Hak. Masa dia kecil dulu. Dengan arwah mak dia. Makcik, seronok tengok gambar-gambar lama. Teringat pula pada
Masa si Hak kecil ni dia pandai menari. Arwah mak dia suka menari. Jadi bila nak cari pasangan, Haklah jadi pasangan dia. Lama-lama pandai pula budak tu menari. Tapi sayang ya, bila mak dia meninggal, dia terus berhenti. Ha. Kejap lagi Hak turun ya. Dah jumpa dia dah. Apa dengan kaki mak cik? Kemalangan. Ada berlaku kemalangan sikit. Dah lama dah kenal Hak. Hak ni Cik Zara. Nak jumpa dengan Hak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Sebenarnya saya datang ni nak sampaikan pesan dari Bat. Ini untuk you. Bat pesan you mesti datang. Kenapa Bat tak balik? Bulan ni sama kan? Aina jumpa masa Tuan Haji jatuh tangga. Cik, saya minta diri dulu. Aina. Ha. Assalamualaikum, Makcik. Ha. Mak Lang tak mau Hak pergi. Thank you.
bersedia, Hak. Ini persiapan aku untuk musnahkan kau. Kita akan bertemu tak lama lagi. Good evening, ladies and gentlemen. I'd like to welcome you to this grand event hosted by Mr. Badrul Hisham, otherwise known as Bard. Sabar itu separuh dari iman. Apa itu kata Mak Lang? Hak memang pandai menari. Sudah lama Hak tak menari. Really? Zara pun pandai menari. Really? Macam Mak Hak? Seorang tinggal Aina yang... cantik malam ini. Thank you. Handsomenya abang buat ni. Aina, Aina tak sangka dapat. Apa yang Aina tak sangka? Siapa lebih handsome? Abang buat ke? Atau ha? Kalau ada lama ke KL, mungkin abang-abang boleh ajak Aina jalan-jalan KL. Tapi, Hak, tak tahulah berapa lama lagi dia nak stay dekat sini. Hak akan stay. Sungguh sayur bila ku kenangkan peristiwa. Jauh-jauh tinggal segala kenangan, hilang di telan ombak yang memanggilnya. Kini ku sorang menggang mengenang yang jauh. Aku sekarang seperti kau, kalau tak lebih hebat lagi. Selamat datang. Mereka semua tak bersalah. Kenapa kau babitkan mereka? Apa yang kau mahukan dari aku, Bat? Bat, lama tak jumpa. Sekalanya aku, semua yang telah kau rampas dari aku dan lebih. Abang Bat, abang bukan dekat bawah ke tadi? Ya, yeah. Itu tadi. Abang buat apa dekat sini? Saja tunggu Aina. Aina nak gimana ni? Aina... Aina nak masuk bilik. Apa kata kalau kita jalan-jalan? Sekarang. Abang suka tengok Aina menari. Cantik sekali.
apapun. Bagaimana? Telefon tak dapat. Kat bilik tak ada. Sorry. Sorry? Aina datang sini ikut hak. Hak jaga Aina. Aina tahu. Aina minta maaf tak bagi tahu apa-apa pada hak. Tapi Aina cuma pergi jalan-jalan. Lagipun Aina dah besar kan, hak? Besar ke tidak, itu bukan soal dia. Soalnya sekarang, Aina tanggungjawab hak. Dah. Naik atas kemas barang. Kita balik. Sini tak sesuai untuk Aina. Tambahan pula dengan Bat. Abang Bat. Kenapa dengan dia? Aina tengok dia okey je dengan Aina. Aina tak tahu apa masalah hak dengan Abang Bat. Dan Aina tak nak tahu. Apa yang Aina tahu, Aina tak nak balik lagi. Dengar cakap hak. Dia buat apa kat sini? Bat mana? I call tak dapat. I ingat Bat dengan you. Semalaman, I tak tidur tunggu Aina. Baru balik. Tengah Bat lah tu. Bakat ke? Pandai main piano, pandai menari. Bakat apa yang you ada lagi? Ya, biasa je ni. Anyway, semalam I begitu impressed menari dengan you. Tak sangka you pun hebat juga. Thank you. Excuse me. Hello. You kat mana? I call ni banyak tak dah. Banyak kali tak dapat. What? Is it bad? Who else? Sebenarnya selesa dengan Zara. Masa menari hari itu,
Hak dapat rasakan yang hak menari dengan mak hak masa kecil-kecil dulu. Mak hak cantik kan? Macam Zara. Do you like me? Ada masalah ke? Saya kena balik. Ha? Terima kasih kerana temankan saya malam ni. I had a good time. Zara balik dulu. Pergi ke. Zara, ha nak jumpa Zara lagi. Boleh? Sure. Bila? Bila-bila. Okey, saya balik dulu. Nanti call. Take care, ya? Baik-baik buat kereta. Lagi hak ada, hak takkan biarkan sesiapa pun cederakan Sarah. Hak janji. Hey. Yeah, pretty little thing, aren't you? What are you doing here? Nothing. Nah, come on. You like the paintings? This. Go away, white guy. Hey, come back here. Hey. You still want to fight, right? Aina tak pernah cuba. Don't worry. Abang ada. Abang akan jaga Aina. Aina jangan risau. Aina anak ni, eh? Are you okay? Hello? But, kau takkan berhenti selagi kau tak dapat apa yang kau mahu.
termasuk cederakan aku. Kau permainkan hati aku. Bodoh. Kau butakan aku dengan kekayaan kau. You pergi mana? I call you tak dapat. You tahu tak apa jadi pada I? Look at this. Tengok ni. Ada orang nak kidnap I. Where were you when I needed you? Nasib baik Ha ada. Kalau Ha ada, kenapa you perlukan I? Do you love me? What am I to you? Shut up, Zara. My hand! Aku pantang kalau orang angkat tangan. Dan kau akan kesal, Zara. Ingat. Macam Bud dah banyak berubah. Saya takut, Hak. Boleh kita jumpa hari ini? Ha? No, hati saya rasa tak sedap. Saya rasa macam ada benda tak elok nak jadi pada saya. Or you, or Aina. Bila? You think so? Okay. Okay, tunggu. I datang sekarang. Okay? Kita cari dia sama-sama. I tukar baju dulu. You tunggu. Yeah, see you soon. Hey! Let him be!
marah. Tenang. Aku tak tahu dah tak dalam bonet kereta. Zara, tenang. Zara dengar apa yang Zara boleh dengar. I think I'm going through the bridge. Zara, hak nak nampak masjid. Zara. Sekarang kau dah rasa apa yang kau rasa selama ini. Aku akan hancurkan kau seperti Tuan Haji. Sebab apa yang hak ada sepatutnya milik aku, bukan dia. Kau ingat hak sukakan kau? No. Hak sukakan Zara. Dan ingat, dia berlampas Zara dari aku. No way. Yang semua ini aku yang kuasa dan hak dalam genggaman aku. Mari kita tengok, adakah hak akan selamatkan kau? Kita tunggu. Anna.
Aina. Aina, bangun, Aina. Bangun. Aina! Thank you.
Ni hak aku, bukan hak engkau. Katakan apa hak aku. Hidup ini ibarat seperti bola yang berputar berpandukan satu paksi. Aku berdoa supaya kebenaran sentiasa menjadi paksiku. Aku faham tanggungjawab yang datang dengan anugerah yang kuterima ini. Maafkan aku, Bud, kerana tidak dapat menyelamatkan engkau dari kegelapan hatimu sendiri. Tapi aku harus hentikan kemusnahan yang kau bawa bersamamu. Kau punya kuasa dalam genggaman kau. Soalnya, kemanakah arah hati kau? Pilihan terletak di tangan kita. Yang pentingnya, hati kita. Hmm.